Berikut adalah hasil drawing Swiss Open 2024. Turnamen dengan level Super 300 ini akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai dengan 24 Maret di Basel, Swiss. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Li Zijia, Lakshya Sen, Loh Ken Yu, dan Kanta Sunayama. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah Tunggal Putra adalah Chou Tianchen, Li Chukyu, Koki Watanabe, dan Kenta Nishimoto. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, Awi Farhan akan melawan pemain Jepang Ko Takahashi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Carolina Marin, Kim Gaeng, Pusarla Vesindu, dan Aya Ohori. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat tiga pemain Indonesia, yaitu Putri Kusumawardani, Esther Nurumi Triwardoyo, dan Gregoria Mariska Tunjung. Putri Kusumawardani akan melawan pemain Thailand, Ponpicha Choi Kewong. Head-to-head kedua pemain adalah 0-3 untuk keunggulan Ponpicha. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Chihsu. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Wen Chihsu. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Jepang, Suntaro Mezaki, Haruya Nishida. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Suntaro Mezaki, Haruya Nishida. Di pool bawah ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan wakil Jepang, Akira Koga, Taichi Saito. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Akira Koga, Taichi Saito. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dan Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alicia Ross. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil India, Rutaparna Panda, Swetaparna Panda. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan wakil Belanda, Deborah Gile, Cheryl Seinen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Lani Ripka. Dan Melisa Trias Puspitasari, Rachel Alicia Ross, akan melawan wakil India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-1. Di pool bawah ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil Denmark, Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Maiken Fruergat, Sara Tigesen. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri.
Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Inggris, Marcus Ellis, Lauren Smith. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Ye Hongwei, Li Chiasin. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q4. Berikut adalah draw babak kualifikasi, ganda campuran. Di babak kualifikasi ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil China, Cheng Xing, Zhang Qi. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.